Ini Bang Aziz ini kan selalu kocak nih sama dandanannya nih. Iya, tapi ini dandanan rapian dikit. Iya, rapi amat. Mau kemana, Bang? Rapi amat mau kesini. Rapi amat di situ dong. Rapi banget. Biasa, balik lagi ke kerjaan dulu. Emang? Kan yang kita tahu dia tuh kan pelawak. Iya. Emang kerjaan dulunya apa? Nyari kerjaan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang fakta-fakta yang kita terima, apakah betul benar fakta buat Bang Aziz juga boleh ya, Bang? Boleh. Coba nih. Mana faktanya? Gimana nih, Vi? Aziz Gagap memiliki bisnis peternakan Aziz Gagap Farm Bandot yang laku keras setiap Idul Adha. Wah, wow, pantesan. Tadi bawa-bawa kambing, Bang Aziz ternyata jualan kambing setiap Idul Adha, Bang. Kambing doang, Bang, sapi juga kan ya? Ada kambing, ada sapi. Lah, kenapa ayah gak mampir kemarin nyari-nyari sapi ya? Situ nyari yang 1 ton lebih kan? Iya. Saya ada yang 2 ton. Oh. Beneran? Segede. Sapi 2 ton? 2 ton. Belum pernah lihat saya, Bang? Belum pernah lihat kan? Belum. Makanya ke kandang. 2 ton? Iya. Ada? 1 ekor? Ada. 2. Ya elah. Sama kalau gitu sama maksudnya cocok lah tambah 1 ton. Katanya nih Bang Aziz ini setiap Idul Adha bisa menjual sampai 100 ekor hewan kurban. Beneran Bang? Sapi sama kambing berapa tuh Bang biasanya lakunya? Nah inilah kadang-kadang rumor yang orang bilang, oh mentang-mentang artis kita dagang kan jualnya sampai 100. Sebetulnya enggak, itu cuman hobi. Itu satu hobi. Kedua, kan banyak nih teman-teman yang nganggur. Nah, orang bilang dagang sapi itu untungnya gede. Sebetulnya kecil. Gitu loh. Karena apa? Kalau Ais kan satu hobi, kedua gimana supaya teman-teman, saudara itu tidak nganggur. Ya udah yuk ikut dagang. Nah, hampir rata-rata keuntungannya buat mereka doang. Begitu. Tapi enggak sampai rugi enggak? Mana? Kadang-kadang rugi. Beneran ini. Tapi kepuasannya apa jadinya? Ya banyakin ibadah aja. Nolong banyak ya, orang. Insya Allah itu jadi ibadah gitu oh, doang. Oh ini baru. Oke. Kita akan keuntungannya deh. Emang bisa sampai berapa rekor menjual hewan kurban? Palingan 30. Sapi atau kambing? Sapi. Sapi. Yeah. Kambing? Kalau kambing? Kalau kambing ya nggak banyak 50 udah kecape. Oke. Okay, kan itu hampir rata-rata beli kambing 1. 2.500.000. Minta anterin sama saya. Oh, ya, ya kan? Sama aja. Iya, cuman nyeneng aja, seneng apa? Seneng gitu ya. Bahagiain orang gitu doang. Ya, jadi sumber mata pencarian itu kan tadi punya peternakan, ada resto, jadi YouTuber. Yang paling utama sumber mata pencariannya dari mana jadinya sekarang? Ya dari begini. Bintang tamu. Bintang tamu, alhamdulillah. Makanya kalau bisa mah setiap hari gitu. Ya. Bintang tamu. Ya ini mah saran aja. Itu ya, bukan kan? Bintang tamu, ya saran. Iya, diterima syukur. Nah, diterima juga ya, kebangetan banget. Eh tapi kan ayah juga bisa dakwah ya? Enggak. Bisa. Jadi gini, kalau ada pengajian-pengajian, satu pertama ayah juga kepengen belajar ilmu agama. Ya kan? Ya datang gitu kan. Terakhir datang, paling menghibur orang udah pada ngantuk, Ais baru naik gitu loh. Bikin melek. Ya alhamdulillah setiap hari makan bekakak lah. Tapi ya itu rezeki itu kan bukan dalam bentuk uang aja ya. Bisa sehat, bisa ngebahagiain orang itu rezeki juga. Kita ketemu begini rezeki. Iya. Ya kan?